Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bagaimana Pak kondisi di dalam? Siapa saja yang sudah menyebut kondisi dari keluarga bagaimana Pak? Iya. Jadi saya bersama keluarga dan juga keluarga besar PDI Perjuangan menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya Kakanda senior kami, juga kami menyebutnya Sekjen senior, orang yang baik hati, yang selalu tersenyum, yang tidak pernah marah. Saya mendampingin beliau sebagai wakil Sekjen selama 5 tahun, merasakan betul kedekatan bersama beliau. Dan kami semua sangat kehilangan. Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarnoputri menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan juga memerintahkan kepada Pak Sekjen dan seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan yang terbaik, untuk memberikan penghormatan yang terbaik kepada almarhum, di mana beliau adalah kader yang terbaik. Kami tadi baru saja di dalam bertemu dengan putranya almarhum Pak Cahyokumolo yang menyampaikan bahwa jenazah akan dibawakan, disemayamkan di rumah dinas di Widya Chandra dan nanti selepas asar akan dimakamkan di Kalibata. Demikian rencana yang ada dari keluarga. Sekali lagi, kami semua kader PDI Perjuangan di Indonesia menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya Bapak Cahyokumolo. Mas Eriko, soal kondisi terakhir dari Pak Cahyo, apakah juga sudah diketahui, mungkin Mas Eriko pernah menjenguk dan melihat kondisi terakhir dari beliau seperti apa? Kami mendapat masukan, saya kebetulan minta maaf dalam kondisi gini baru kembali dari Bandung, tadi kami langsung ke rumah sakit. Memang teman-teman yang datang termasuk Pak Sekjen melihat kondisinya sebenarnya sudah berangsur lebih baik. Tetapi ya itu sekali lagi kehendak Yang Maha Kuasa yang mengasihi beliau. Beliau hari ini jam 11 lewat 10 dipanggil kembali dan juga beliau meninggalkan 3 putri dan putra, 2 putri dan 1 putra, dan tadi juga Ibu Dr. Erni, kami menyebutnya begitu juga di dalam, kami juga belum bisa bertemu tadi, tapi kami bertemu dengan putranya beliau untuk menyampaikan rasa duka cita yang mendalam, dan saya juga nanti sebentar lagi juga akan melaporkan langsung kepada Ibu Ketua Umum mengenai kondisi yang ada dan juga persiapan-persiapan yang dilakukan sampai nanti pemakaman pada setelah asar nanti seperti itu. Tapi proses administrasi jenazah di dalam tadi itu bisa. Kami tentu menunggu sekarang seperti apa proses. Silakan barangkali ada yang. Rencananya Ibu Ketua Umum akan ke rumah dinas. Kami tentu nanti akan menyampaikan lagi perkembangannya.